Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Adli di channel Adli Kumoto Vlog. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat semua. Buat kalian semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini gue lagi ada di dalam ruangan, nggak lagi di jalan. Karena Moto Vlog itu nggak harus ada di jalan, bisa juga di dalam ruangan ataupun di bengkel, dimanapun ya. Oke, di video kali ini gue akan kasih tutorial bagaimana cara mereset Intercom Maxto M2. Ini kita lepas dulu. Kenapa harus direset? Karena sering banget atau suka terjadi kendala pada Intercom Maxto, apalagi yang udah lama ya. Ini Intercom Maxto gue lumayan udah lama, udah 2 tahun gue pakai dan alhamdulillah gak pernah ada kendala, tapi harus direset dengan alasan tertentu ya. Oke, bagaimana cara meresetnya? Ikutin aja video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Oke, di sini gue udah punya apa namanya headphone-nya. Karena gue punya headphone dua, yang satu di sini. Ini tuh sebenarnya udah di mute ya. Udah colokan tambahan untuk ke kamera. Tapi gue nggak pakai di helm gue. Sekarang kita connect dulu. Ikutin sampai selesai, jangan di skip-skip ya teman-teman, supaya kalian gak gagal paham. Ini gue menggunakan mic eksternal yang dari headsetnya. Gue akan tempel di sini supaya suaranya terdengar. Kita hidupkan dulu ya. Welcome to use Maxto product. Battery full. Yang kalian perlu lakukan adalah menekan tombol power ini sampai sekitar 6 detik. Sampai dia mati, kemudian akan berbunyi nada note 2 kali ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Power off. Oke, selesai. Ini udah ke reset dan udah kembali ke setelan pabrik. Jadi kalian kalau misalkan mau menggunakan intercom ini atau mau pairing lagi ke handphone, ya pairing ulang seperti biasa. Untuk cara pairingnya udah pernah gua kasih tutorial ya. Dan setelah ke reset biasanya si intercom ini akan seperti baru lagi. Kita lihat ya, dia akan berkedip biru merahnya. Welcome to use Maxto product. Bergantian. Battery full. Nah, pairing. Ini dia siap untuk connect atau pairing ke device lain, ke intercom ataupun ke handphone ya. Oke, itu aja ya tutorialnya. Sangat mudah dan simple ya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Adli mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.